Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassholatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'da. Cuma lagi di acara Presiden bertanya. Kali ini sampai pada ayat yang ke-6. Tetapi jangan lupa Kalian like, share, subscribe, and comment Awas kalau tidak Pecok melengem A'udhu billahi minasyaitan rajim Innal ladhina kafaru sabahun alaihim a'udhartahum amlam tunziruhum la yu'minun Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abu'surihim gishawatu wa lahum azabun azim Sadaqallahul azim Kemarin menerangkan tentang tanda-tanda orang yang bertakwa Orang yang beriman Dan ayat yang ke-6 ini berbicara tentang Sulitnya pada waktu itu orang kafir Diajak Untuk menerima kebenaran Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Turun ayat ini Diingatkan bahwa Orang itu Ketika ia Terah dicap menjadi orang kafir dibilangi atau tidak dibilangi ini tidak ada bedanya dia tidak akan beriman kenapa? karena Allah telah menutup hatinya pendengarannya dan ancaman untuk orang tersebut adalah siksa yang pedih. Dunia ini bukan tempat untuk penghukuman. Dunia ini hanyalah mazruatul akhir, tanaman di akhirat nanti. Apa yang kita buat, kita akan tuai di akhirat nanti. Dan kata kafir itu bukan hal yang tabu. Memang orang mukmin itu harus bisa membedakan mana kafir, mana mukmin. Orang mukmin itu yang bagaimana? Disebutkan dalam buku yang lain, kitab yang lain. Tasdiqul qalbi ma'al idzan. Hatinya yakin, sedang kafir itu sendiri, sebutan untuk orang yang tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya Rasulullah, dan bentuk kekafiran itu. jumlahnya sekitar 20-an. Ketika Anda tidak percaya bahwa bumi ini adalah ciptaannya Allah, maka Anda kafir. Karena ada orang yang dianggap ahli di kalangannya, tidak percaya bahwa bumi ini adalah ciptaan Allah, bumi ini dianggap ada begitu saja, Itu kafir, namanya, dan jangan segan-segan untuk mengucapkan kata kafir. Bukan hal yang tabu, yang penting ketika Anda di hadapan orang yang tidak beriman, jangan berucap kata kafir. Hei, kafir, misalnya, itu tidak boleh karena di Islam mengajarkan bagaimana cara menjaga perasaan orang lain. Dan jika Anda beriman, pandai-pandailah menjaga perasaan orang lain, dan keterbukaan itu bukanlah hal yang buruk. Ketika Anda ketemu orang kurus, lalu Anda katakan, 'Hei, kurus itu, Anda itu goblok banget, itu tidak boleh seperti itu, misalnya.' ketemu orang kulitnya hitam, hei orang berkulit hitam itu baik tidak menurut kamu? Jelas tidak baik. Makanya jangan seperti itu. Jadilah orang pinter, ngerti kondisi, faham kondisi, faham ilmu itu bagus, mampu memberikan pemahaman sama orang lain itu lebih bagus. Maka di sini saya bertanya apa makna ayat tadi yang saya baca orang itu ketika sudah tertutup mata hatinya dan kesemua semuanya. mau dibilangin ya tetap tidak percaya. Tetapi itu urusan mereka. Dan kalau toh mereka mau menjadi mukmin itu urusan Allah. Karena non Muslim masuk menjadi Muslim itu kan ada banyak sebab. Dan rata-rata orang yang masuk Islam yang dulunya bukan Islam itu belajar dari kepinterannya. Lain orang yang keluar biasanya punya dua kelemahan. Kalau tidak lemah, hal ekonomi ya lemah tentang ilmunya. Orang masuk Islam biasanya satu, katanya masuk Islam gara-gara kelamin. Ada yang gara-gara pinternya. Ya, belajar il, perbandingan ilmu ini dan itu ini dan itu lalu dia menemukan kliknya pada keyakinan lalu masuklah Islam ada yang demikian itu kan proses saja Islam itu agama yang Dibilang berat ya, berat dibilang gampang ya, gampang karena Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki yang sulit. Jika merasa sulit, merasa berat itu karena tidak kau jadikan kebiasaan saja. Anda meninggalkan sholat, lalu Anda, kalau meninggalkan sholat, Anda melakukan apa? Kan gitu loh. Anda tidak beribadah berarti Anda melakukan hal lain. Hidup ini masalah kebiasaan saja. Jika kau biasakan melakukan kebaikan, akan terjadi sebuah kebaikan. Jika kau lakukan keburukan, kebiasaan akan menjadi keburukan pula. Semoga pertemuan kali ini. Menjadi manfaat berkah, baik untuk semuanya. Kita ini saudara, kita ini keluarga, satu bangsa, satu tanah air. Kita jalan di jalan kita masing-masing. Yang Islam, lakukan keislamannya. Yang lain, lakukan keyakinannya. Karena masih bagus orang punya keyakinan Walaupun yang diyakini itu salah Yang lucu itu Kalau ada orang tidak merasa punya Tuhan Merasa tidak ada Tuhan Padahal orang selagi masih waras Pasti berdoa Dia berdoa sama siapa? Oke? Okay. Kira-kira cukup sampai sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh